So hari ni, segmen kali ni, I masih ada cerita hantu untuk dikongsikan bersama. Jadi sebelum I start dengan cerita hantu, macam biasa I nak shout out dulu. I dapat tudung ni daripada 70s Scarf. What I love about this shawl is dia adalah eyelash punya shawl, nampak ni. And I suka colour dia and dia satin. That's what I suka. Jom kita masuk dalam I punya cerita. Tapi I nak tukar light sekejap. Sekejap. Okay. So kita berada dalam mood-mood klasik gitu. Cerita hantu ni bermula. Cerita hantu pula. Pengalaman seram ni dekat rumah my mother and my father. Rumah parents I. Dia ada beberapa situation macam biasa. Setiap kali I cerita pengalaman seram I akan bagi situation kan. So the first situation, masa ni my mom dah nampak dah. Dah boleh nampak. Dulu pasal sejadah ni sangat famous kat rumah I. Sebab bukan I seorang je kena, bapa I pun kena. Ada a few adik-beradik I yang kena. Tapi selalu kena I dengan bapa I. Dulu masa I dah habis SPM kan, I tak ada buat apa kat rumah tau. Sebab time tu I ada maid. So macam hidup I macam like senang lenang. Tak payah nak buat kerja semua. Because everything my maid akan buat. Okay, so apa I buat ialah I bangun pagi, I eat breakfast. Lepas tu I akan main game. Computer tu berada dalam bilik bapa I. Dia punya bilik tu macam tu. Meja komputer tu terletak dekat dinding ataupun depan tingkap. Depan tingkap. Jadi bila you nak main game, you akan pandang sana. Macam ni lah, macam nak I pandang ni. Macam ni, I main game. Okay, katil tu dekat sini. You takkan nampak. Kalau you lirikkan mata you macam ni, macam nak juntai-juntai macam ni pun, you tak nampak katil tu sangat. You hanya akan nampak bucu yang hujung tu je. You takkan nampak keseluruhan katil. I tengah main game tau. I main. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada apa. Sejadah jatuh. Sejadah, okay. Kenapa I kata sejadah jatuh tu tak logik untuk I? Korang bayangkan, ini katil eh. I kan main game menghadap sini kan. Katil ni kat sini kan. Sejadah tu berada di tengah-tengah ni. Ha ni. Dia tak adalah tengah-tengah sini sangat. Ni menipu namanya kan. Macam katil kan, dia ada bantal sini. Pasal selimut kan. Okay, sejadah tu dekat sini. And sejadah tu bukan dilipat yang macam, bukan yang disidai macam tu tau. Dia dilipat segi empat dekat sini. Ni, tengah-tengah ni. Kalau korang mempunyai akal yang sangat tinggi IQ dia, macam mana sejadah ni boleh jatuh kalau tak ada orang macam jump on it? Faham tak masuk I? Kalau sejadah tu Dekat sini ke, kalau dia jatuh, I takkan rasa apa-apa. I takkan rasa takut ke apa. Because benda tu logik, selogik-logiknya. Tapi sejadah tu berada di sini, ya. You berada sorang-sorang je dalam bilik tu. Tak ada orang lain. And macam mana dia boleh pop, jatuh. Scary though. I tak tipu. I tak tahu bapa I selalu kena time bila. Tapi I selalu kena tengah hari. Tengah hari I selalu kena. Because I selalu main komputer tu hari masa adik I belum balik sekolah lagi. I memang conquer komputer tu. Sebab once adik-adik I balik, diorang pula nak main game. And then kebetulan masa tu pula, tahun tu tengah famous cerita sejadah semayang. Kalau korang ingat lagi berita tu yang ada orang dengar macam dekat surau mana tah, macam like ada orang tengah mengaji macam tu. Dia masuk surau tengok sejadah macam tengah duduk antara dua sujud. Oh my god, I meremang. So masa tu macam tengah sangat havoc pasal benda tu. Lepas sejadah tu jatuh, apa I buat ialah I akan stop main game. I akan lipat elok-elok balik. And I akan letak balik dekat tempat asal. I nampak benda tu kat sini, jadi I akan letak kat sini. So I main, dia akan jatuh lagi sekali. Okay guys, kalau sekali jatuh you letak balik and then benda tu macam tu je, I tak ada masalah. Tapi kali kedua pun sama, dia jatuh juga, itu tandanya dia nak main-main. So I masa tu I dah macam okay, aku tak ready nak
ada momen-momen yang macam nanti ternampak secara nak semayang lah, apalah itulah ni lah. I tak ready untuk benda tu. I tak nak benda tu macam like I sendiri experience kan. Jadi I takut lah. So I rasa bila kali kedua tu dia dah jatuh lagi sekali, I cepat-cepat shut down. I keluar dari bilik bapa I and I buat hal I sendiri. I tak tahulah betul ke tak apa I cakap ni, tapi I pernah dengar lah orang kata, kalau contohnya bila benda jatuh ke apa ke kan, you layan, dia macam bagi sign dia nak main dengan kita. So bila kita main balik dengan dia, maksudnya kita layan lah apa yang dia buat, dia tahu bila kita reply apa yang sepatutnya, dia akan lagi suka dan dia akan nak main lagi. Kalau I dapat situasi macam tu, I terus ciao, I takkan layan. Sebab kalau I layan nanti menjadi-jadi, so better tak payah layan. So itu adalah kes sejadah. Tak, sebab I tanya bapa I, cakap, "Ayah, I pernah tak main game semua tiba-tiba sejadah jatuh?" Lepas tu ayah kata, "Pernah. Sejadah tu bukan dekat hujung-hujung katil kan, dia dekat tengah-tengah." Lepas dia kata, "Ha-ha." Lepas tu apa ayah buat apa? I biar je, I malas nak angkat. Sebab dia pernah try angkat, lepas tu benda tu jatuh balik. Macam mana yang I rasa lah. Tapi bapa I ni dia macam, dia takut, tapi dia macam malas layan sangat. Dia malas nak percaya sangat benda tu semua. Dia malas layan, dia malas percaya. So dia biar je, dia main je game. Tapi nanti bila dia main game tu, akan ada benda tu akan kacau bapa I benda lain pula. Maksudnya dia tak main sejarah pula, dia main benda lain. Kalau korang semua nak tahulah kan, I adalah orang yang sangat suka dengan cerita hantu ke, movie hantu ke, penampakan. Kalau dekat YouTube tu, I selalu search penampakan hantu real lah, apa benda lah. Benda ni family I semua tahu. Mak bapak I tahu yang I memang peminat nombor satu cerita horror. Apa sahaja yang berkaitan dengan I, mesti yang horror. So I suka, sebab I suka yang part terkejut-kejut. Macam tu I suka lah, sebab dia macam challenging kan. Selama I duduk dekat rumah tu, I selalu berlakon I kena rasuk. I selalu berlakon sebab I selalu tak cerita tu kan. Jadi I tahulah macam mana nak imitate diorang, ataupun macam mana nak tiru gaya diorang. Semua tu kan, sebab I selalu tengok cerita tu. And then rumah I dulu macam tempat pengumpulan kanak-kanak tau. Sebab I tak tahu kenapa kanak-kanak yang budus tain semua tu suka main dekat dalam rumah I. Dia tak main kat dalam rumah, dia main kat luar. Dulu dia suka main kat dalam rumah. Takkan keadaan halau kan, tak baik lah halau budak-budak. Dia buat rumah kita tu macam kantin lah. Every time dia dah main-main, dia haus, dia masuk dalam, dia ambil air. Lepas tu dia tak basuh, dia buat macam memang betul-betul kantin. So I tak berapa gemar sangat benda-benda macam tu. Kalau kau nak air, be polite dekat rumah orang kan. Kalau lah kau tak nak tanya sangat kan, sebab kau memang dah hari-hari main kat rumah ni, at least basuh lah pinggan, basuh lah cawan tu. Tapi budak-budak ni semua tak basuh Dia memang buat rumah tu macam kantin. So I tak berapa gemar. Jadi apa I buat? Okay, I akan main daripada tangga. I punya peranan kan, I bukan main dari tangga. I akan buat macam rambut panjang tu, I macam like terbalikkan dia kat muka semua. I akan berdiri, I akan pakai kaftan tau. Padahal sebab kaftan kan macam similar macam baju-baju ataupun uniform-uniform untuk hantu kan. Like imitate lah. Lepas tu nanti I akan macam panggil lah nama diorang. Lepas tu I akan macam buatkan rasuk semua. Diorang sampai menangis takut. Lepas tu diorang seminggu tak datang rumah I. Sebab diorang, lepas tu diorang pergi cerita kat mak bapak diorang yang I bertukar jadi hantu lah, apalah ini lah. Lepas tu mak bapak dia datang, macam mana mak bapak dia call lah mak bapak I, macam anak kau okey ke semua kan. Diorang tanya kakak yang mana satu ni yang jadi hantu. Dia kata kakak yang first tu. Mak bapak I gelak je lah. Mak bapak I kata dengan mak bapak diorang kan, "Oh, kakak tu memang macam tu, dia memang suka musik macam tu." Diorang kalau nampak ada banyak kakak hantu ke hantu. Okay, apa kaitan dengan imitation tu? Sebab I adalah orang yang suka imitate hantu. Jadi adik I yang nombor 4 pula, Dia selalu dia lambat tau. Dia ada masa-masa dia akan like tanya I, "Kakak, semalam kau turun bawah? Kakak, semalam kau berlari-lari kenapa? Kakak, kenapa kau macam ni?" So I cakap dengan dia,
Aku tahu tak, selama aku tidur, aku tak pernah lagi sleepwalking. Aku tak pernah lagi, kau pernah tak nampak aku dah tidur, aku bother untuk turun bawah makan. Even I kalau dah ngantuk, kau bagi aku chicken chop pun, I takkan like, it's okay, I nak tidur. I cakap dengan adik I tentu, Ina, kau rasa aku akan bangun and pergi makan ke? Selama kau kenal aku, aku macam tu ke? So dia macam, tak. So macam, ha, tahu pun. Jadi, bukan aku. Sebab dia kata, every time dia nampak I tu, mesti baju tidur yang sama I pakai masa tidur. Maksudnya, apa yang menguatkan dia untuk cakap itu adalah I. Contohlah hari tu I pakai tidur baju tidur warna merah. So dia akan nampak baju tidur warna merah tu yang turun bawah. Okay, kalau hari tu I pakai baju tidur kan Mickey Mouse, orang yang dia nampak pergi toilet berlari ke apa benda semua tu pakai baju Mickey Mouse, pakai baju yang sama. Jadi sebab itulah dia selalu tanya, betul ke I? Betul ke I? Betul ke I? Bapak I kata, mungkin kau suka sangat imitate dia, jadi dia pun nak jadi kau. Tak tahulah aku nak cakap. I pun tak tahu nak cakap macam mana sebab I rasa, sebab I tak nampak dengan mata kepala I sendiri, jadi I tak adalah rasa macam takut sangat. Cuma I rasa macam wow. Okay, masa tu I rasa macam I bangga sebab ada juga orang nak imitate jadi I macam tu. Tapi dalam lama bila I fikir balik, apa yang aku fikir ni macam merepek lah benda semua. Lepas tu tiba-tiba pintu nak nyampah. So nak teruskan ke tak nak? So I dah takut ni baru cerita. Ada satu lagi. Okay, last. Okay. I rasa dalam banyak-banyak cerita ataupun situasi kat rumah I, banyak sebenarnya. Situasi dekat rumah I tu banyak gila. Sebab selepas je tu incident happen, I tak boleh nak cerita apa itu because benda tu sangat private. Jadi selepas satu incident terjadi, rumah I kena kacau. Dengan mate I sekali kena kacau. Up until now, I tak pernah rasa macam takutnya jadi macam tu. Tak ada. Maybe sebab I tak pernah aku rasa macam tu. Tapi coy, I tak nak kena apa-apa, okay? Tolak. Salah. I tak nak. There is one day, mak I tertinggal handphone tau dekat dalam bilik. Masa tu I tengah tengok TV. Seingat I, time tu memang atas ada orang. Semua orang kat bawah. Bibi I kat bawah, adik-adik I semua kat bawah. Masa tu kita semua memang tengah tengok TV. Telefon rumah I, sebab kita orang save tau nama-nama telefon rumah tau, bukan telefon bimbit eh. Telefon rumah memang ada nama yang kita save tau. Macam mama office, ayah office, mama handphone, ayah handphone. Phone rumah I bunyi. Okay, dia terpapar kat situ nama mama. Maksudnya handphone mama lah. I angkat. Tapi senyap. Tak cakap apa. Diam. Gelak ke apa ke. Hello. Semua tak ada apa. Senyap je. Lepas tu I macam Hello. Mama. Sebab I thought mama. Sebab tak ada orang pun tahu yang handphone dia tertinggal. So like mama. Tak ada. So I tutup lah kan. I anggap je lah my mom dia tertekan. Then beberapa minit selepas tu, tak lama, I rasa dalam seminit, dua minit macam tu, tiba-tiba ada satu nama appear, mama office. Tak pelik lagi sebab mungkin phone mama tak ada line, so mama pakai office pula. Okay lah, so I angkat. Hello ma, ni. Lepas tu my mama cakap, siapa ni, Mia? Mia boleh tolong mama tak? Tolong apa tu? Tolong checkkan mama punya phone kat atas, checkkan SMS. Tentu kan masih pakai telefonnya, pakai SMS tu kan. Tolong check SMS, tolong check miss call, ada wrong call tak. Sebab so, mama tinggal handphone dalam rumah. Ada kat atas kat bilik. Lepas tu I turun macam, ha? Mama, bukan mama baru call ke tadi? Tak ada, mama tertinggal handphone dalam bilik. Kenapa ada mama call? Tak ada. Handphone kat atas. Siapa yang ambil telefon mama? Dia cakap macam tu. Dia start lah. Semua dah rasa takut lah ni. Sebab macam, sebab time tu memang time rumah I memang haunted. Macam like, bukanlah haunted tapi macam tengah dihantui macam tu. I dengan adik-adik semua macam, okay, siapa yang berani untuk naik atas checkkan phone mama semua. Sebab kita tahu dalam ruang rumah I tu, paling takut kita orang nak masuk adalah bilik mama. Kisahlah masa tu siang ke malam ke. Malam lagi yang takut kan. Tapi memang kita orang seram. Masuk bilik mama je dia terus auto seram. Dia terus jadi macam terus nak tengok sekeliling macam ada apa-apa tak macam tu. Because I rasa my mom rasa yang benda tu dalam bilik my mom.
dia memang duduk kat situ. I rasa. Okay. Sebab bila kita masuk bilik masing-masing, tak ada rasa takut pun. Tapi bila masuk bilik mak, mak I je terus jadi macam semacam. So, kita semua takut nak pergi check handphone tu sebab kita tahu tak ada siapa kat atas. And kita tahu yang handphone takkan dial sendiri. Come on, masa tu tak ada Siri. Masa tu belum ada Google. Hey Google, belum ada lagi benda-benda macam tu. Tapi macam mana dia boleh dial nombor telefon rumah? Kita orang semua naik atas tengok. The first thing first, you korang teka apa I tengok? Call log. Betul ke mama ada dial nombor telefon rumah? Bila I tengok, tak ada. Okay guys, tak ada. I seram. Tapi bila I seram, I macam nak nangis. Sebenarnya ada banyak lagi situasi. I macam takut lah bila buka cerita pasal rumah tu. I takut gila. Sekarang ni rumah I dah okay lah, tak ada apa-apa. Alhamdulillah, selepas rumah tu di dinding kan, tak ada dah kekacauan yang berlaku. Memang tak ada. Terus tak ada langsung. Bila nak cakap pasal penjaga rumah ni, orang kata setiap rumah memang ada. Okay, kat mana-mana pun benda tu ada sebenarnya. Even dalam ni pun, I rasa ada je. Either kita nampak tak nampak lah kan. Tapi I memang tak nampak lah. I memohon supaya tak nampak, okay? Dahlah I shoot dalam gelap lah tu. Sebab I nak mood-mood tu. Korang macam mana? Korang nak I buat part 2? I rasa kita buat part 2 lah. Sebab kekacauan yang berlaku tu sama je sebenarnya. Cuma ada a few lagi kejadian yang berlaku yang I akan ceritakan in part 2. Korang bersedia je lah sebab I tak. Sebab sekarang pun ada sudah 30 minit. So I rasa I akan sambung nanti. Kalau korang nak part 2, korang kena komen dekat bawah. So I akan shoot part 2. I nak being honest kat sini. Actually pengalaman seram I tu dah tak banyak dah. Jadi, I tak tahu lah nak buat apa video lepas ni. Kalau korang minta cerita tu, I memang tak ada. I sebenarnya terkesan dengan satu DM ni tau. Kalau orang tu buat tengoklah YouTube ni. Masa tu, I pergi staycation dengan family I semua tau. I dapat satu DM daripada seorang subscriber I. You tahu dia cakap apa? I tak nak screenshot. I tak nak letak. Okay? I just bagi tahu je. I tak nak letak nama semua. Masa I duduk tu, I duduk macam rumah kampung macam tu. I hope something happen ataupun you nampak something. Ke macam tu lah. I pun dah tak ingat exactly ayat dia apa. Supaya you ada cerita untuk dicerita. Masa tu, I dengan husband I memang tak nak tengok. Although dalam previous video ni I pernah cakap yang I pernah doa untuk tengok kan. Tapi hanya Allah je tahu kita ni layak ke tak layak nak tengok benda tu. Walaupun in my previous video I cerita pasal my mother, I cerita yang I bagi tahu yang lagi banyak kita bercerita pasal makhluk tu, lagi dia akan datang kat kita sebab kita berminat untuk tahu pasal dia. I experience a very tough week last week. I bukan seorang yang bila I mandi ke, bila I sorang ke. I bukan jenis yang suka membayangi tau. Sebab I tahu kalau I bayang, I membayangi benda tu, benda tu akan kacau fikiran I. Jadi, I bukan orang yang macam tu. Because I suka macam, I dengar keluar. Ada satu orang dengar masuk dalam ni, imagine, dia takut. Tapi I bukan macam tu. I jenis sini tak pernah naik. Jadi I tak pernah imagine apa-apa. I tak pernah dan tak akan. Tapi last week I was so scared. I tak tahu kenapa. I cakap dengan husband I tak nak duduk rumah sorang-sorang. I tak nak shoot sorang-sorang. I tak nak mandi pula. I tak nak apa-apa sorang-sorang lah. Selepas tu apa I buat ialah kuatkan dirilah. Kena latih diri untuk tidak berfikir. Kena always ingatkan diri sendiri yang benda ni untuk takutkan kita je. You know, kita kena takut dengan siapa. I kena cakap dengan diri I. Maksudnya I kena macam, Mira, you kena lupakan. Mira, you kena remove all that. Mira, you kena macam ni. I kena cakap dengan diri I macam tu. Mira, you kena macam ni. Lepas tu I, alhamdulillah, I mengaji lepas tu. Sebab I takut. I rasa takut tiba-tiba benda tu dalam kepala otak I. Tiba-tiba benda tu macam masuk dalam kepala otak I, buatkan I rasa takut.
and fikir pasal benda tu, which is benda tu tak sepatutnya berlaku. Kita sepatutnya takut dengan Allah. Kita sepatutnya hanya fikirkan Allah, bukannya fikirkan makhluk lain selain daripada Allah. Tapi benda tu dah mengganggu fikiran I. Astaghfirullah. Okay guys, I'm so scary. I tak nak teruskan lagi dah. I'm so scary, I takut. Jantung I degu. Okay, I ubah fikiran. I tak tahu lah akan ada part tu ke tak, okay. So, bye-bye.